kuliner-kuliner mana yang kira-kira enak di Jogja hari ini.
Pamritis. Jadi Pamritis itu adalah salah satu pantai yang paling bagus sunsetnya di Jogja, setahu aku. Aku nggak tahu sih kalau misalkan memang ada pantai lain yang bagus. Cuman terakhir aku ke Pamritis itu berkesan banget di aku. Aku benar-benar sebahagia itu main ke sana. Karena aku naik kuda. Tapi waktu itu pas aku ke sana. Itu sama siapa? Sama Tasya berdua doang. Berdua doang. Jadi pas ke Jogja waktu itu tuh aku lagi kayak self healing gitu dari semua masalah-masalah yang ada. Sebenarnya memang gak ada yang gak banyak yang berubah dari Jogja, tetap mengesankan, impressive. Aku setiap ke Jogja ini feels like home. Bener-bener kayak gak kepengen pulang, pengen di sini terus. Tapi mau gimana ya, memang harus pulang. Jadi sekarang sama dia kesini. Jadi emang kita itu cashless person. Aku jarang banget megang cash. Tapi ternyata abangnya baik. Jadi kita boleh masuk dulu, ngambil duit, nanti baru kita keluar lagi bayar. Itu semua because of the Queen Tasya Rebina. Okay. Ratu pasti boleh masuk. Secara kan aku ratu. Itu kayak kalau misalnya kita pulang nih, gak usah bayar. Jangan lah. Kita udah nyampe di Pantai Pamritis sekarang. Di sana kita bakal banyak bikin konten lain. Sebenarnya di sini tadinya aku pengen bikin kayak semi video clip aku juga, beberapa footage-footage yang kalian bisa lihat nanti di next video clip aku. Ya kan? Ganggu aja deh. Stay healthy, pakai masker. Pokoknya kalian yang nonton ini jangan lupa di-subscribe dulu, nyalain loncengnya biar kalian tahu next video-video selanjutnya aku ngupload apa kan. Ayang. Gendong. Pakai ikutin terus. Langsung berubah. Sayang kalau bosan kau bilang. Jangan kau pergi dan menghilang. Ya kalau saya salah, tolong diubah. Bukannya kau langsung berubah. Cari yang bagaimana? Kamu dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia. Yang mengerti kau tuh cuma saya. Kau bola balik semacam deng setrika. Kalau Tasya gue ceburin, marah gak ya? Memories, but I know you come back to me. Sayang kau pasti terlalu pas saya, karena cuma saya yang bisa kasih kau nyaman. We fight, we break up, we kiss, we make up. Jangan kau hilaf dan lupakan semuanya. Sebelum nunggu sunset, sambil nunggu sunset maksudnya sebelum bikin video, makan dulu. Isi amunisi apa? Gak tahu, pengen makan ini tuh. Makan telur dadar pakai nasi. Ini kurang kecapnya doang, ada kecap sih? Kecap ya, beras.
alasan gue pas masih kecil nggak bisa masak apa-apa, bisa masak ini doang, makan nasi pakai telur kecap udah. Mak gue lagi mandi sampai malam, gue makan telur kecap ya, itulah ya. Males makan aneh-aneh. Kalau udah pasti. Hubungan kita pasti kan. Ladadidadadidad. Dia nggak di rumah semanggi sama sekali. Nah di sini langit tuh agak gelap. Dan tadi aku tuh worry kali takut hujan. Agak gelap. Sabar so good lah, mudah-mudahan gak hujan dari pas sunset.